goreng cuci mobil lah, amit tetap naik. Sarapan dulu, selamat pagi Mas Yasir. Karena kita kemarin tidak menikmati tanjakan, kita mau balas dendam. Balas dendam, ini direkam orang. Karo Den Sarjo, siapa gue? Cakro. Suhu-suhu kape gue. Masa ditilapnya deh. Tilapnya yang catun. Jembatan sing tal anu mobil untuk jembatan tas ya. Ini jembatan nomor 3 kene. Selamat pagi. Sarapan nasi liwet. Hari ini kita mau ke Tungyengsan. Bidonnya sampai berdebu, guys. Sarapan dulu, selanjutnya nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Hari ini openingnya telat. Kita ngap-ngap dulu baru buka opening. Soalnya tadi tiba-tiba jalannya langsung nanjak. Tak terabadikan. Hari ini kita mau ke Dong Yangsan. Mau coba gunung kerinduan ya. Bukan jembatan. Kemarin kita nggak bisa ikut. Hari ini kita mau ya tipis-tipis lah. Ini adalah sepedahan terakhir climbing karena setelah ini bulan Ramadan, jadi kita tidak bisa tanjak menanjak. Mungkin kita cuma quest-quest santai, tipis-tipis lah. Oke, kita lanjut saja ya. Lanjut. You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing. Ini baru di awal. Baru mulai perjalanan. Tapi sudah keok-keok. Sudah lama kita tidak ke Tungyengsan. Masih Asyar udah hilang ini. Gak ada. Gak kelihatan sama sekali. Tuh pusing tansip. Mantep. Jalurnya tuh mantep. Aduh, Mas Yasir gimana ini? Sekarang kita sudah memasuki wilayah Climb Mountain. Emang dari tadi bukan Climb Mountain. Orang sudah ngap-ngap, baru disambut welcome to Climb Mountain. Apaan ini? Tungyengsan, Tungyengsan. Semoga kau tidak mengecewakan. View-nya indah banget loh. Enaknya kalau pagi sudah sampai pegunungan tuh udaranya benar-benar sejuk. Kita bisa menikmati apa ya? Suasana alam yang sangat tanpa asap-asap atau tanpa apapun. Mantap deh pokoknya. I love mountain. Lihat lur, view-nya lur.
sangat mantap, indah sekali gunungnya Makhoy. Glasir sepertinya udah di ujung, ini istirahat sama sekali kayaknya. Kita pelan-pelan saja. Aku mau tersalip, mau telu papat emang ngerti lah. Bangke. Indri. Tanang papat mu raro? Rapa kira teriban mu? Ya, beriku ya. Cetak sih gimana? Operono ya? Operono ya? Ini kita sudah di di High Life Jebusan. Oh, kaya lo, Zir. Kaya lo. Kebablasan kali ini. Baru jam berapa ini ya? Panasnya sudah terik sekali. Ini kita di Inlet Jabosan. Kalau kesana Jabosan, hah? Iya, padahal aku mau tanya-tanya, mau tak bilang sama Dekap gitu loh. Tapi malah aku berani kalau sama kamu, karena kamu kecil. Untuk menambah energi, kita pakai super power 134 kalori. Kaya nganu? Sirup wong meriang ngerti ora, wecah cilik mbiyen. Dikai sirup to mestian. Oh, kasih rabang sirup. Hari ini banyak banget geser dari mancanegara. Ada dari Indonesia, ada dari Thailand, ada dari Taiwan. Semuanya datang ke Taiwan. Pokoknya habis ini kita mau barbar lagi. Sampai di atas kewer-kewer lagi. Ternyata di mana? Di Jabosan ramai banget. Biar enggak lemas. Minum kayaknya. Energy max. Makanan apa minum, Mas? Energy lah. Enggak lemas. Hari ini ramai banget. Ini ada Cervelo, Specialized, S-Walk. Sana ada Canodel. Ya, kartuku. Kartuku. Ini ada Giant yang baru. Semuanya rame di sini. Mari kita lanjut lagi. Istirahat sudah selesai. Kita gas tipis-tipis. Turunan lur. Tetap safety pokoknya. Gak usah ngebut-ngebut lah. Ini ada problem sedikit. Duh, kuyang banget cilik pisan. Agak ngegol-ngegol tadi kata Mas Yasir. Kayak kuyang inul. Iya, Mas.
banget cilian guys. Duh, gue pengen min. Ayo, hari kita ngap-ngap. Hari ini kita ngap-ngap. Iki jalur tinggal sepeda, mobil kayak rene jenan. Iki dalanku pokoknya. Mobil ora oleh liwat kene. Lamburi mas mobil, sir. Oh. Alon-alon tahu. Peta-peta lemas ngono lho, Sir. Ben aku iso nyalip. Ben aku iso nyalip. Ini lor, mantap jiwa. Anjakan nyongklak. Ayo. Saatnya kita nyongklak-nyongklak. Beautiful. Kalian lihat lor, sungguh indah. Mantap. Di gunung itu kalau kita nyantai itu nggak terlalu berat, tapi kalau kita ingin mencapai yang pertama atau kita balapan atau kita barbar pasti kerasa. Belum lama pasti sudah keok, tapi nggak tahu kalau master-master. Kalau saya sih begitu, pelan-pelan saja. Yang penting nyampe. Sambil menikmati pemandangan yang ada. Tuh. Mereka bisa ngebut. Saya tetap kewer. Berarti saya yang lemah. Aduh. Gak apa-apa lur, lur. Fun bike saja. Biar mereka duluan. Nanti kita susul. Kalian bisa lihat di balik pohon-pohon kecil ini view-nya sangat mantap lur. Mesasir sudah di depan dan saya masih dengan speed 12 di belakang kewer-kewer. Masya Allah indahnya. Mantap. Ada anjing lur. Ini kita sudah masuk di area Lis Forest Resort. 500 meter lagi. Masih ngap-ngap. Dan di belakang ingin ku teriak. Ini uang tapi. Aduh. Ini kita sudah di area Dongyang San. Tapi kita belum naik. Tinggal satu naik lagi kalau nggak salah. Aduh. Masih sendirian. Masih asir ini. Nggak punya aturan emang. Kalau gowes itu duluan terus, saya ditinggal terus jadiin tumbal di belakang.
Kalau ngajar yang lain, setidaknya kan agak teman. Suku-suku Dayak. Mereka berburu. Tanjakannya nggak habis-habis. Wow, apa itu? Ah, aduh. Tanjakan geledek. Dapat bonus sedikit turunan. Nggak tahu di depan ada tanjakan atau turunan terus. Mari kita lihat. Tanjakan, Lur. Wuh. View-nya mantap, Lur. Dan ternyata tanjakan habis turunan. Aku sih, Lur. Ini bukan sepi loh ya, karena saya dibenarkan. Dong yang saya naik. Itu di depan yang nyalip kita tadi, Lur. Ternyata masih di depan. Nanti kita gak ketinggalan jauh. Ikan bambu Dongyangsan. Tinggal naik sedikit lagi. Dunia, Lur. Maknyus. Akhirnya kita bisa bareng lagi. Dia yang menyalip, dia yang terkewer. Hidup itu bervariasi, Bro. Kadang dikewer, kadang yang mengkewer. Seperti sekarang ini. Halo. Kemana? Jangan dong, saya belum berhenti loh. Lanjut. Laku lo nyalep aku mau. Nyalep aku. Lurus lah, ayo. Kita masih di belakang, Lur. Wow, gearnya sama seperti saya, 28. Ada. Salip yuk. Jangan lah. Aku mau alon-alon wes, Lur. Aku menikmati. Sini aku mau dong. Gerak. Aku ngujuknya mau. Baru nyalip ke salip. Ya Allah. Aku nggak. Orang salip. Eh, aku disalipnya dengan gaya pembalapnya lo. Ya Lur ya. Halo. Wah, kira gede. Ya warna aku lah. Aku tak ngalah lah. Ya Allah, Lur, view-nya, Lur. Mantap. Good.
hati yang sedang bahagia. Dongyangsan hari ini mendung, sedikit mendung, sedikit berkabut. Gimalah, ya hujan. Masa gue diri sasin kuat sih, kan? Gue sebang merodok nih Dongyangsan. Lihatnya gue mobil kabe. Oke? Kita mau turun dulu. Waktunya sudah jam siang. Udah, harus pulang ini. Jadi kita harus turun. Sampai lagi, sampai jumpa lagi di bawah nanti. Bye bye. Lur, view-nya mantep, Lur. Masya Allah, iki jenenge gunung. Gunung Kerinduan. Oke, nang. Letter M iki. Oke. Di bawah. Lur, iya, Mas. Mas Yasir, view-ne. Allah. Soalnya mendung, guys. Mendung iki. Nang-nang kaya gunungnya sing rata set, sedih balik gunung kaya nang rata terus diselimuti awan ngene. Ih, mantep. Halah. Kok cuma aku, Dek. Kewer-kewer enggak mau pulang. Turunan malah kesel ya. Heeh. Yang penting lunas lah. Ini sisi lain dari Dongyangsan, sisi Tatu. View-nya loh. Mantap sekali. Kita turun dulu, Lur. Dingin di atas. Kita pelan-pelan saja. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. Didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't.
But now it's only a place.